Hari pelamaran pun tiba. Pada saat saya datang ke lokasi, saya hanya melihat teman-teman kamu saja. Kemudian saya bertanya kepada salah seorang teman kamu, di mana kamu berada pada saat itu? Di mana? Udah dapat kabar dari si Steph? Tadi sih masih di ini ya, cuma di tol dalam kota ya? Tol dalam kota? Nah, udah nyampe sini. Kalau Catherine? Kalau Catherine udah di ini sih, udah mau ke apa, udah nyampe tol aja. Itu telepon deh, jangan sampai Catherine nyampe duluan ke sini. Ini biasanya hari-hari kayak gini macet tol dalam kota. Halo, Steph, lu di mana? Udah di tol mana? Udah tau masuk tol dalam kota? Gimana? Tol dalam kota? Di mana tanya? Di mananya? Di mananya? Cikarang. Cikarang bukan tol dalam kota, masih bukan, tol Cipularang. Bukan, itu Cipularang masian. Kira-kira berapa lama deh? Kira-kira berapa lama deh kesini? Soalnya si Cathy ini udah masuk. Baru jalan. Udah baru jalan. Ya udahlah sejam ya. Benar, soalnya ini teman-teman juga udah pada standby di sini loh. Oh ya udah loh, segera ditunggu soalnya biar teman-teman yang prepare, jadi lo langsung ini aja. Oke? Okay? Oke. Okay. Saya sangat tidak enak ketika tim dan teman-teman saya tiba lebih dahulu di lokasi pelamaran. Yuk, gini aja minta tolong, kalau misalnya Catherine nyampe duluan, kan pasti dia sama temennya juga kan, ya. Suruh diputer-puter daerah sini. Suruh diputer daerah sini aja dulu. Soalnya mesti di Cikarang lumayan jauh. Macet sih yang dikhawatirkan. Ya, oke. Okay. Thank you, kita siap-siap sebelah sana ya. Akhirnya ketakutan saya dan tim pun terjadi. Kamu terlambat datang ke lokasi dan kami mempersiapkan segala sesuatunya untuk pelamaran tanpa kehadiran kamu. Hari sudah semakin sore, tapi kamu belum juga datang. Saya takut hujan turun seperti pada saat kita melakukan rehearsal kemarin. Ini udah 1 jam lebih. Steph belum nyampe. Dia serius mau ngelamar nggak? Kan kemarin gue udah bilang, kalau mau pagi-pagi kan bener kejadian kayak gini. Tapi saya bersyukur, tidak berapa lama kemudian kamu akhirnya datang. Setelah semua proses persiapannya selesai, dan saya pun siap untuk melamar Cathy. Ya dong. Kok ada kamu? Hah? Kok ada kamu? Ya dong. Maya, kok ada Maya? Kok ada yang lupa? Dan pulang lupa dong. Eh, kok ada Ani? Jadi kok ada kuayang juga? Ada kok. Kok bisa ada mereka semua? Ya ampun, bisa ada kalian semua. Sorry, aku udah bikin kamu kesel, udah bikin kamu kecewa, udah bikin kamu marah, bikin sedih. Karena aku bohongin kamu, aku gak pulang ke Jakarta minggu ini. Tapi ini semua buat kamu, this is a surprise for you. Thank you teman-teman, udah bantuin. Semoga kamu suka dengan semua ini. Kalau begitu banyak orang menganggap bahwa momen terindah mereka, bahagia mereka adalah ketika mereka mungkin bisa menginjakan kaki di gunung tertinggi di dunia,
Atau mungkin ketika mereka bisa jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia. Atau mungkin mereka bisa hidup dengan harta yang berlimpah. Tapi buat aku, momen terindah, rasa bahagia, ucapan syukur itu paling besar hadir ketika Tuhan mempertemukan kamu dengan aku. Dan hari ini, tepat 1799 hari, atau 43.168 jam, Tuhan mengizinkan kita untuk boleh menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Aku mau bilang sama kamu kalau aku serius sama kamu. Aku sayang banget sama kamu. Aku cinta banget sama kamu. Dan aku mau kamu gak cuma sekedar hadir di dalam hidup aku. Tapi aku mau kamu tetap stay, tinggal di dalam hidup dan hati aku selamanya. Dan pada kesempatan yang luar biasa ini, aku mau bilang ke kamu, aku mau kamu jadi tulang rusuk aku. Aku mau kamu menjadi hidup aku. Aku mau membuat kamu bahagia. Aku mau memulai babak baru kehidupan dengan kamu. And now, from the bottom of my heart, I ask you to pass through life at my side, to be my second self, and best lovely companion. Sekarang, coba kamu lihat ke belakang deh. In the name of Jesus, Catherine Prana, will you marry me? Yes, I will marry you. Kesempurnaan sebuah hubungan bukan dilihat dari berapa lama waktu bahagia yang dihadapi bersama, tapi dilihat dari berapa banyak masalah yang tentunya dihadapi bersama dan sambil berpegangan tangan. Mau naik gondola keringetan? Hah? Yakin, Mas? Ini nggak ada apa-apanya. Di saat lu nanti melamar, melamar tuh akan jauh lebih tegang daripada ini. Iya. Coba kamu lihat ke bawah. Aku di bawah, di dermaga.